tilang. Suasana jalan masih sangat ramai, padahal pemerintah Kota Pontianak telah memberikan himbauan untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika dalam keadaan yang tidak mendesak. Penelusuran terus dilanjutkan dari ruas Jalan Teku Umar, Gajah Mada, Tanjung Pura, serta ruas-ruas jalan lainnya. Seolah tak sedang terjadi apa-apa dan dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat Kota Pontianak tampak menikmati suasana malam tanpa dengan rasa khawatir akan terjangkit virus corona. Tidak hanya para milenial saja yang masih berseliweran, namun orang dewasa juga tampak menikmati malam tanpa rasa khawatir. Bahkan mirisnya lagi, mereka juga membawa serta anak mereka. Yang pertama ingin kami jelaskan dulu bahwa TNI dan Polri adalah merupakan bagian dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 ataupun virus corona, dan TNI Polri mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Gubernur dan juga Wali Kota Pontianak, di mana telah ada himbauan edaran terkait dengan antisipasi dan upaya-upaya pencegahan terhadap sebaran virus corona. Kegiatan malam hari ini yang kita lakukan adalah kegiatan rutin yang setiap hari kita lakukan. Hari ini ada peningkatan, hari ini jumlah kekuatan kita perbanyak, termasuk juga sebaran-sebaran titik-titik antisipasinya kita perluas, mengingat malam ini adalah malam Minggu, aktivitas masyarakat diprediksi akan cukup banyak. Terbukti memang setelah kita turun ke lapangan, kita masih cukup prihatin di mana masih banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang belum sadar terhadap bahaya sebaran virus corona. Mereka mengabaikan himbauan termasuk edaran yang dikeluarkan oleh tim kesehatan. Salah satu di antaranya adalah social distancing ataupun physical distancing.
ya, aktivitas berkerumun, berbelanja dan lain sebagainya. Ini yang kita temukan malam hari ini. Prediksi kita terbukti bahwa malam minggu ini aktivitas cukup banyak. Makanya saya Pak Dandim turun langsung memimpin kegiatan malam ini untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Sekali lagi kami masih sangat prihatin. Ya, sangat prihatin, masih cukup banyak masyarakat kita yang belum sadar. Terima kasih untuk masyarakat Kota Pontianak yang sudah sadar, yang mau membatasi diri, membatasi aktivitasnya untuk sama-sama mencegah sampai pemerintah menemukan solusi ataupun upaya-upaya kita dalam menanggulangi sebaran dari virus corona di wilayah kita. Karena gini mas, informasi sekarang kita ada bahar awan COVID-19, jadi penyebaran ini udah sama sama manusia. Jadi kita nggak tahu, kadang-kadang juga susah juga ke tengah masyarakat yang bingal ini, ya kan. Tapi walaupun gitu kami dah, bagaimanapun juga sudah tugas dari kami ya untuk menyelamatkan nyawa Kota Pontianak, satwa dan anak.